Kelompok militan Hamas semakin mempunyai taktik cerdik untuk melibas habis pasukan Hamas. Terbaru, pasukan Hamas menanam berbagai jebakan bom hingga meluluh lantakkan tank tempur IDF yang melintas. Dari video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam terlihat bagaimana serangan terbaru Hamas berhasil dilancarkan. Dilansir dari Tribun Video pada Kamis 7 Desember 2023, dalam video tersebut tampak militan Hamas awalnya mengendap dan masuk ke kamp IDF. Kehadiran militan Hamas ini tidak disadari oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasukan IDF terlihat sedang asyik berdiskusi. Dengan mengendap, pasukan Hamas lantas menanam bahan peledak di sekitar kamp militer tersebut. Beberapa waktu kemudian, bahan peledak tersebut diledakkan dan dihancurkan seketika. Sejumlah tentara yang sedang berada di dalam kamp itu juga tewas akibat serangan dari Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.